8 tahun lalu, pada 4 Januari 2012, sebuah gambar dengan lambang seekor cengkrik dengan pesanan misteri di dalam bahasa Inggeris dimuat naik di reddit.com. Terjemahan pesanan tersebut berbunyi, "Hello, kami sedang mencari individu bijak yang berbakat. Untuk mencari mereka, kami telah mencipta satu ujian. Ada message tersembunyi di dalam gambar ini. Cari maksud tersebut dan ia akan membawa anda berjumpa dengan kami. Kami teruja untuk menemui beberapa orang yang dapat menyelesaikan ujian ini. Good luck," oleh 3301. Beberapa jam selepas ia dimuat naik, teka-teki misteri ini tersebar. Seluruh internet kecoh. Ini bukan sebuah teka-teki yang biasa. Untuk menyelesaikan teka-teki ini, seseorang perlu menyelesaikan pelbagai petunjuk yang rumit. Ini memerlukan seseorang itu mempunyai kemahiran memecahkan kod, kemahiran membaca kriptografi, kemahiran memecahkan encryption, kemahiran membaca steganografi. Malah, teknik seperti pengetahuan di dalam sastra moden dan zaman silam juga diperlukan. Pendek kata, ini bukan untuk orang biasa. Teka-teki ini hanya dapat diselesaikan oleh mereka yang pakar. Tiada siapa yang tahu identiti sebenar organisasi 3301. Dengan itu timbullah spekulasi. Kononnya, organisasi 3301 adalah kumpulan hacker anonymous. Ada juga yang percaya mereka ialah CIA. Ada juga yang percaya mereka adalah kumpulan hacker Rusia, China ataupun Korea Utara. Dan ada juga yang percaya ini adalah organisasi yang lebih hebat dan lebih tersembunyi. Sehingga hari ini, Cicada 3301 dianggap sebagai antara salah satu teka-teki kriptik paling hebat dan misteri di dalam era internet. Hai guys, selamat kembali ke Kubi Kubi Go. Hari ini, kita akan cuba merungkai misteri di sebalik Cicada 3301 dan cuba untuk merungkai identiti sebenar mereka. Langkah pertama yang kita perlu buat untuk merungkai teka-teki ini ialah dengan menyelesaikan teka-teki yang diberi. Teka-teki ini berperingkat. Seseorang harus menyelesaikan satu persatu teka-teki untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Peringkat pertama teka-teki ini ialah gambar cengkerik tadi. Nampak seperti sebuah gambar yang biasa tapi sebenarnya bukan. Kalau format gambar ini ditukar kepada format teks, sebuah message tersembunyi akan diberikan. Message tersebut ialah link URL yang membawa kita ke petunjuk yang seterusnya. Bila dibuka link tadi, ia membawa pengguna kepada satu gambar itik. Kali ini tidak semudah menukar bentuk format kepada bentuk teks, tapi untuk menyelesaikan teka-teki ini dengan menggunakan teknik steganografi. Teknik steganografi ialah sebuah teknik yang menyimpan message tersembunyi di sebalik gambar ataupun menyimpan pesanan rahsia di dalam file. Untuk membaca message yang disembunyikan di dalam gambar itik ini, kita perlu memakai software tertentu seperti OutGuess. Bila gambar itik ini dianalisis menggunakan software OutGuess, ia akan mendedahkan jawapan yang akan membawa pengguna ke sebuah subreddit, sebuah laman website di reddit.com. Di sana pula, seseorang akan melihat jaringan kod yang memerlukan mereka menyelesaikan jaringan-jaringan tersebut menggunakan teknik shift cipher. Mereka kemudian akan mendedahkan nama sebuah buku yang berjudul Mabinogion, sebuah buku tentang Raja Arthur. Dari buku ini pula, mereka akan diberikan kod-kod yang mendedahkan sebuah nombor yang perlu dihubungi. Bila dihubungi, mereka akan mendengar pesanan ini. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Sekarang, mereka perlu mencari dua set nombor. Set pertama ialah 3301. Set kedua ialah ketinggian dan lebar gambar asal yang dimuat naik. Tiga set nombor ini perlu didarab dan di hujung ditambah .com yang membawa mereka ke laman web www.845145127.com. Di laman web itu pula ialah gambar Cicada dan juga countdown yang memaparkan pesanan mereka perlu menunggu sehingga 9 Januari 2012. Pada tarikh tersebut,
muncul 14 koordinat di 5 negara yang berbeza, termasuklah di Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Poland, Mexico, Spain, Rusia, Jepun, Perancis dan lain-lain. Sekarang, misi menyelesaikan teka-teki ini tidak lagi terhad di depan komputer sahaja, tetapi mereka perlu keluar ke koordinat-koordinat yang dinyatakan. Di setiap koordinat, mereka akan menemui kertas yang ditampal sama ada di tiang lampu ataupun dinding. Itu adalah sekeping kertas dengan gambar sikada dan juga sebuah QR code. Bila QR code ini diimbas, ia akan kemudian membawa mereka ke satu URL yang memerlukan mereka menyelesaikan sebuah lagi teka-teki. Ia kemudian akan membawa mereka ke sebuah buku yang berjudul Agrippa, A Book of the Dead. Dan petunjuk seterusnya kononnya dikatakan menuju ke sebuah lagi laman web. Dan akhirnya, setelah bertungkus lumus menyelesaikan teka-teki ini, mereka tiba di destinasi akhir. Misteri akan terjawab, semuanya akan terungkai. Tapi, URL laman web yang diberi bukanlah berbentuk .com tetapi berbentuk .onion. .onion ialah URL untuk masuk ke tempat paling gelap dan tersembunyi di internet, iaitu Dark Web. Di sini, hanya beberapa orang terawal sahaja yang diterima untuk masuk. Selepas itu, laman website Dark Web tersebut ditutup dengan paparan ayat, "Kami mahukan yang terbaik, bukan pengikut." Pada 7 Februari 2012, sebulan selepas teka-teki pertama dimuat naik, di subreddit mereka ada dimuat naik satu pesanan dalam bentuk gambar dengan message yang mengatakan mereka telah menemui individu yang berjaya menyelesaikan teka-teki ini. Pesanan ini menandakan teka-teki sikada telah pun berakhir dan individu yang mereka cari telah pun ditemui. Tapi apa yang terjadi belum lagi dirungkaikan. Misteri masih lagi kekal misteri. Siapa sikada 3301? Setakat ni kalau melihat modus operandi mereka, kita dapat lihat yang mereka ni bukan troll ataupun beberapa orang sahaja. Sebab teka-teki ni nampak profesional dan tersusun dan mereka ni wujud di seluruh dunia dan ini adalah satu pertubuhan antara bangsa. Jawapan untuk misteri ini hanya orang yang diterima ke peringkat akhir sahaja tahu siapa mereka dan apa tujuan mereka ditubuhkan. Dengan itu, kita jejak antara yang dapat menyelesaikan teka-teki sikada 3301. Rahsia sikada 3301 akhirnya didedahkan oleh pemenang yang berjaya menamatkan teka-teki terakhir dan diterima masuk ke dalam dark web tadi. Individu ini dikenali sebagai Marcus Wehner. Kisah dia ni dilaporkan di RollingStone.com. Menurut Marcus, yang pada waktu itu berumur 15 tahun, dia seorang yang genius komputer. Pada 6 Februari, dia menerima satu email dengan pesanan, "Tahniah, fasa percubaan anda telah pun berakhir. Dari ribuan orang yang mencuba, anda adalah antara yang berjaya. Tapi ada satu perkara terakhir yang kami perlu dari anda. Bukan untuk menyelesaikan kod, tapi kami perlukan kejujuran anda." Pesanan tu disambung lagi, "Mesti kamu tertanya-tanya siapa kami dan sekarang tibalah masa kami untuk mendedahkan diri. Kami adalah kumpulan antara bangsa. Kami tiada nama, tiada simbol, tiada pangkat di dalam ahli. Kami tiada laman web dan kami tidak pernah mengiklankan diri kami. Kami adalah kumpulan yang terdiri dari individu yang telah membuktikan diri kami dengan menamatkan pertandingan mencari ahli-ahli baru. Kami tertarik dengan satu fahaman. Ada di antara fahaman ini boleh dilihat di dalam ujian-ujian yang anda lalui. Fahaman yang apa sahaja jenis penindasan dan kekejaman perlu berakhir. Untuk mendiamkan seseorang adalah salah dan maklumat pribadi adalah hak. Kami bukan kumpulan penggoda. Kami tidak melakukan aktiviti jenayah. Kalau ada sesiapa yang melakukan jenayah, keahlian mereka akan ditamatkan. Kami tidak akan bertanya soalan, tapi kalau kami tahu anda menipu, kami akan tahu." Marcus kemudian ditanya kalau dia bersetuju dengan kebebasan bersuara di internet, kebebasan privasi atas talian dan menentang sebarang penyekatan terhadap isu sensitif. Dia kemudian menjawab iya dan bersetuju. Dia diberikan satu lagi link beserta username dan password untuk log masuk ke dalam satu laman web di dark web. Di sinilah mereka akan bertemu dan akan berkomunikasi sesama sendiri. Tapi masing-masing tidak tahu dengan identiti ahli yang lain. Di dark web tersebut ada satu ruangan chat di mana dia, ahli kumpulan sikada dan 20 lagi ahli baru yang terpilih boleh berkomunikasi di antara satu sama yang lain. Di sinilah destinasi terakhir teka-teki sikada 3301. Inilah matlamat
asal kenapa ujian sikada dilakukan. Mereka adalah individu yang dicari. Kini mereka bergelar ahli baru sikada 3301. Menurut Markus, ahli-ahli baru ini diberikan tugasan untuk mencipta satu software yang bertujuan untuk melindungi whistleblowers seperti Chelsea Manning yang disabitkan kesalahan disebabkan mendedahkan rahsia tentera Amerika Syarikat. Whistleblower ialah orang yang mendedahkan rahsia sulit disembunyikan oleh sesebuah organisasi kepada orang awam. Dan software ini kalau dicipta akan melindungi mereka. Markus dan ahli-ahli baru ini kemudian mencipta sebuah software yang mereka gelar sebagai Cicada Anonymous Key Escrow System ataupun KECS. Di fasa awal pembikinan software ini, semua ahli bertungkus lumus untuk bekerja dan menyiapkan KECS. Tapi hari berganti hari. Semakin lama, ahli-ahli baru yang sedang mencipta software ini hilang minat. Dan satu persatu mereka hilang meninggalkan Markus dan Cicada. Tinggallah Markus dan beberapa orang yang masih lagi bertungkus lumus menyiapkan KECS. Dia kemudian meminta Cicada mencari ahli baru untuk membantu dia. Dan pada tahun 2013 dan 2014, misi pencarian ahli baru dijalankan oleh Cicada. Untuk Markus pula, dari hari ke hari dia semakin penat untuk terus menyiapkan program KECS. Dia dan juga beberapa ahli lain kemudian dibuang dari Cicada tanpa notis bila akaun mereka tidak lagi dapat masuk ke dalam laman web Cicada, menandakan keahlian mereka telah pun dibatalkan. Itulah kisah dari seorang bekas ahli Cicada 3301, Markus Werner. Apa yang terjadi selepas dia dibuang masih lagi menjadi misteri. Adakah ahli-ahli yang baru yang dicari pada tahun 2013 dan 2014 itu dapat menyiapkan software yang diminta, ataupun ada sesuatu yang misteri berlaku di belakang tabir, ataupun Cicada telah pun berpecah dan bubar? Walaupun kita mendapat sedikit penjelasan daripada bekas ahli Cicada iaitu Markus, tapi Markus sendiri tidak tahu banyak tentang organisasi Cicada ini sebab mereka terlalu berahsia. Dan sehingga hari ini kita hanya boleh berteka-teki. Mahu ataupun tidak, kita terpaksa mengakhiri rungkaian ini dengan teka-teki. Bukan teka-teki yang biasa, tetapi teka-teki Cicada 3301.